Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Luqman, kita dah sampai ke Masjid Ridwaniyah di mana kita akan mengadakan pelbagai aktiviti kerohanian. Dan sebenarnya jom masjid ni, sebenarnya ini adalah junjungan kali diadakan. Betul. Dia tempat pertama Allahuakbar beruntung orang Kuala Kangsar ni pasal jom masjid ni untuk kali pertama ni dipilih dekat Kuala Kangsar. Kita dapat pahala berbuka puasa kita ya. Kacau-kacau ni dapat pahala juga ni. Untuk bagi orang makan nanti. Kami sedang membuat peragihan buku lambuk kepada semua warga-warga di Kuala Kangsar. Alhamdulillah ramai datang hari ini sejak dari jam 3 tadi. Bukannya susah. Kuala Kangsar sangat-sangat sporting dan ramai sangat penuh tak kita dekat belakang ni. Dan diorang semua dapat rasa seronok dapat agihkan makanan-makanan ni dengan diorang, kongsi rezeki dengan diorang. Alhamdulillah wajib burni. Alhamdulillah pertama kali jom masjid diadakan Kuala Kangsar Merah. Daripada petang tadi kita mengagihkan bubur lambuk kepada orang ramai. Alhamdulillah rezeki kita pun sama-sama. Lepas tu kita buka puasa pun sama-sama. Lepas tu terawih bersama-sama, moreh bersama-sama. So sambutan dia sangat meriah orang Kuala Kangsar Merah. Best. Kita akan terlepas jua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita sudah selesai berakhirnya lah program Jom Masjid di Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar. Ya, alhamdulillah sambutan daripada penduduk-penduduk warga Kuala Kangsar ni memang Allah Akbar. Mantap. Memang. Terbaik. Kata pun memang sambutan yang sangat-sangat kadang-kadang mengharukan kami jugalah. Kami pun kan pendep julung-julung kali diadakan bukan Jom Masjid ni. So bila mana tengok dengan kehadiran crowd yang selalu Allah Akbar kata, InsyaAllah mungkin akan ada lagi lepas ni. Alhamdulillah. Jadi Jom Masjid ni telah memberikan banyak pengisian kerohanian. Moga-moga Jom Masjid ini diberkati Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua diberkati Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini. Amin. Assalamualaikum. Nikmat disyukuri di langit dan di bumi dan bersyukur dengan ikhlas selalu Tuhan beri. Itulah kunci pada fitur.